Halo semuanya, kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Ya, pada kesempatan ini saya mau unboxing dan mencobanya langsung produk dari Stanley ini berupa rivet ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu rivet, tetapi produknya Stanley juga ada. Ya, saya juga penasaran beli produk rivet yang bagus. Nanti saya jelaskan mengapa saya mencoba pengen membeli rivet ini. Spesifikasinya sederhana ya. Jadi ini tadi ada ukuran apa ya, nozzle-nya mulai dari 5, 4, dan 3 mili ya. Tadi di bungkusnya juga ada. Nah, ada 3 pilihan nozzle. Nah, penggunaannya pasti kita bur dulu terlebih dahulu dan pastikan ukuran burnya harus sesuai, jangan sampai kebesaran dan jangan sampai kekecilan. Penggunaannya sangat mudah ya, jadi tinggal kita apa tuasnya kita tekan dan langsung mengeklem gitu ya, dan sepertinya mudah sekali lah. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan mencoba memperbaiki pintu kamar mandi saya yang copot gitu ya. Nah, setelah dibur nanti kita pasang rivetnya. Nah, mengapa saya memberi produk ini? Karena saya paling menyebalkan kalau menggunakan rivet itu setelah apa ya, mengunci itu setelah jadi rivetnya, kadang di sisa ininya itu macet di dalamnya itu. Nah, produk ini saya kok tidak menemukan itu dan langsung keluar gitu. Nah, makanya saya mencoba untuk beli produk yang bagus. Nah, ternyata sangat mudah sekali. Oke, nanti akan saya lanjutkan dengan project-project yang lain dengan rivet ini. Terus berkarya dan sampai jumpa.